Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Liputan Sumsel. Pada bulan suci Ramadan identik dengan pasar takjil yang muncul pada sore hari dengan menjual berbagai kuliner khas buka puasa. Di tengah pandemi COVID-19 yang alami penurunan, saat ini pasar takjil kembali menggeliat. Pasar takjil kembali menjamur pada Ramadan tahun ini seiring melonggarnya aturan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Di Kabupaten Oku Timur, pasar takjil muncul di sekitar wilayah Tugu Tani. Beraneka makanan dijajarkan di lokasi ini dengan harga terjangkau. Andi, salah satu warga, mengaku senang dengan adanya tempat berburu takjil ini setelah setahun terakhir tidak terlalu ramai karena pandemi COVID-19. Para pembeli dan juga pedagang menjual omset yang tinggi. Sudah 2 tahun kita terjun dalam COVID. Selain pasar takjil, Ramadan juga memicu lonjakan pembeli di warung-warung pinggir jalan saat menjelang waktu berbuka puasa. Aji, Pal TV.